kawasan Nispalah, teman-teman. Ramai banget. Di pagi hari, menunjukkan pukul jam 6:30 pagi, kita penjemputan jamaah umroh. Ini mau ngantar ke bandara ya. Di Hotel Emar Al Manar, tuh hotelnya depan ya. Hotel Al Manar. Naik armada Husain Muhammad Hijazi. Masyaallah. Tuh di sini ada Hotel Olayan Al Khail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mulusin Mekah. Ini teman-temanku dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita berada di Nispalah ini. Dan ini clock tower jam-jam apa, jelas dan kelihatan ya jam. Menunjukkan pukul jam 6:30 ya, lebih 5 menit. Suasana pagi. Masya Allah, tabarakallah, gak ada parkir ini teman-teman. Ini udah penuh nih di parkir bis. Dari syarikat lain ini. Ini bis kita ini ya, Husain. Ada tempat ini, padahal udah pagi-pagi banget ini kita berangkat ya, tapi udah penuh nih. Udah banyak jamaah dari belahan dunia. Ini budalan habis sholat subuh ya. Udah jam 6:30 ini, padahal masih aja terus keluar dari Masjidil Haram nih, belum selesai ini. Nanti jam 8 ini baru kelar ini. Ribuan umat muslim seluruh dunia. Lepas sholat subuh ini, sampai jam 6:30 belum rampung ya. Terus berdatangan terus, sampai ini jalannya padat sekali. Ini bis-bis kerentep nih, renteng-renteng. Gak ada tempat parkir. Ini bahaya juga ya, kalau parkirnya gak rapi, gak rajin di pinggir ini. Tuh, banyak polisi, kena tilang. Harus parkir yang rapi, di pinggir, mepet. Ya gini kita di MR Al MR ini. Hotel Al MR. MR Al Manar ya. Ramai banget. Suasana pagi. Ini kita cari parkiran teman-teman ya. Ini sudah mau selesai nih. Kita mau mundur ke sini. Soalnya ini hotel saya ini. MR. Hotel MR ini soalnya. Nah, bisa di sana tuh. Enggak ada tempat parkir pinggir ya. Nah, ini udah alhamdulillah udah keluar, udah mulai selesai. Kelas. Kelas. Mungkin saja, Bang. Mang di sini Nispalah ini enggak pernah sepi ya. Selalu ramai itu MR Grand Hotel. Pan ya. Enggak pernah sepi di sini. Selalu ramai terus. Kalau rame terus full. Tanah suci ini sebuah tempat terpadat ini. Ya, di sini siang malam ini padat terus. Ini pagi hari teman-teman ya. Menunjukkan pukul
jam 7 nih ya. Jam 7 kurang. Insyaallah tabarakallah. Buat doa saya, buat teman-teman yang menonton video ini sampai akhir dan yang selalu setia, mudah-mudahan Allah panggil untuk bisa datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk bisa menjalani ibadah umroh dan haji. Silakan berdoa di depan clock tower jam-jam ini sesuai keinginan Anda ya. Mudah-mudahan terkabul, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang selalu setia diberi kelancaran, kesehatan dan kesuksesan ya. Burung-burung ya, masyaallah. Yang pernah menjalankan ibadah umroh maupun haji, mudah-mudahan Allah panggil kembali untuk bisa berkunjung tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ini saya mengesar teman-teman semuanya ini seperti ini situasi terkini. Dan di sini banyak yang jualan. Ya Allah, senang banget ya melihat para tamu-tamu Allah ini dari belahan dunia, dari India, dari Pakistan, pokoknya campur ya. Armada kita ini mau parkir dulu ya. Nah, ini ramai, alhamdulillah. Ini jamaah kita ini sudah pada naikin koper ya untuk kepulangan. Pulang ke tanah airnya ini. Kaki yang terang benderang dan cukup sahdu ya. Ini mesti musim dingin teman-teman. Tadi enak banget cuacanya ya. Gak ada sepinya di sini, rame terus ya. Alhamdulillah seneng ya. Saya mengobati rasa rindu kalian yang pernah menjalankan ibadah umroh maupun haji di tanah suci Mekah maupun Madinah. Nah, ini kesibukan para jamaah umroh ini ya. Maribi nih. Masri. Dari Masri ini. Katanya Pak Sopir nih dari Masri. Pak Sopirnya dari Sukabumi ini. Dari Masri, Mas Molisin katanya. Masyaallah. Ini burung-burung nih banyak, udah keluar dari mana ini? Keluar dari sana ini burung-burung. Allahu Akbar, cari makan nih burung-burung pagi-pagi ya. Sini tuh semrawut ya teman-teman. Tempatnya ini ya, berserakan sampah-sampah banyak ini. Beda kalau di Madinah ya. Madinah itu enggak seluas di tanah suci ini, di Mekah ya. Ini mah kayak bebas ya, komplek bebas ya. Mau rokokan, mau apa, buang sembarangan nih, sampah-sampah masalah ya. Pokoknya kalau yang umroh berani keluar
sendiri ya, wes alamat hilang ya. Harus selalu rombongan selalu kumpul ya. Harus jangan pisah dari rombongannya yang belum pernah umroh baru pertama. Jangan pisah dari rombongan ya. Bisa hilang nanti. Mesir ini teman-teman ya. Banyak yang jualan di depan hotel di sini. Hotelnya bagus sekali ya, bagus. Kita Ustaz Muhammad Hijaz. Tuh, udah banyak lari-lari tuh. Banyak operasi tuh ya, yang jualan itu pada kabur ya. Pada kabur ini pedagang kaki lima yang di pinggiran-pinggiran ini yang pakai itu pakai itu ya, pakai kantutan kain-kain itu ya, pada kabur. Oke, ada operasi langsung kabur semuanya, pada kabur ya. Nah itu hotelnya itu dalam bagus ya, keren. Sekolah ini enggak selalu sepi ya, rame terus setiap saat, maupun siang malam rame terus. Banyak yang dagang, dikejar-kejar polisi juga di sini ya. Seperti ini situasi dan kondisi di kawasan sekolah ya, pagi hari ramai sekali, padat dari belahan dunia. Blek ada di sini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-temanku semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan Allah panggil untuk bisa menjalankan ibadah umroh maupun haji untuk kedua di Mekah dan Madinah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Itu bawa kloter jam-jam ya di belakang. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.